Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan merefresh penghasilan per bulannya channel YouTube-nya milik Maulana Ardiansyah. Maksud saya di sini saya akan mengulasnya berdasarkan data yang ada di Nox Influencer. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Maulana, buruan di-subscribe, jangan lupa di-like, comment, dan share di setiap videonya. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya Maulana Ardiansyah. Di sini kita lihat Maulana telah memiliki jumlah subscriber 1,2 juta subscriber. Rata-rata view-nya atau jumlah penontonnya mencapai 160,2 juta view. Semoga kedepannya meningkat terus. Lalu kita beralih ke status channel Maulana Ardiansyah, data diperbarui pada tanggal 21 bulan 6 tahun 2022. Dari segi channel YouTube-nya Maulana Ardiansyah menempati peringkat global di urutan 24 ribuan. Peringkat negaranya menempati peringkat 991. Kemudian tampilan rata-ratanya Maulana itu mencapai 1,3 juta view. Semoga kedepannya naik terus. Lalu taksiran penghasilan per bulannya Maulana Ardiansyah itu di interval 119,9 juta rupiah sampai 419,6 juta rupiah. CPM-nya di interval 11.000 rupiah sampai 38.500 rupiah. Selanjutnya Maulana Ardiansyah analisis skor Nox itu 2,4 dari 5, kinerja baik, dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Maulana Ardiansyah, view subscribe-nya itu mencapai 89,38% luar biasa, like view-nya mencapai 1,18% normal, comment view-nya mencapai 0,05% normal, dan dislike view-nya mencapai 0,02% luar biasa. Jadi itulah refleksi penghasilan per bulannya Maulana Ardiansyah berdasarkan Nox Influencer. Sekian konten kali ini, thanks for watching, sampai jumpa di next video.